Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat brownies yang empuk, lembut, enak sekali. Bisa buat ide jualan. Bagaimana cara bikinnya? Yuk langsung aja simak videonya. Untuk bahan, sudah saya tulis ya. Ada telur, garam, vanili, gula pasir, SP, terigu, baking powder, coklat bubuk, dark coklat, dan blue band. Pertama, kita masukkan blue band dalam panci. Tambahkan dark coklat, kita lelehkan ya, jangan sampai mendidih karena itu bisa merusak kualitas blue band. Ini sudah meleleh coklatnya, kita pecahkan 4 butir telur, kasih garam, kasih vanili, masukkan gula pasir, terakhir masukkan SP. Kita mixer pakai kecepatan paling tinggi. Ya, ini sudah berubah warna, sudah mengembang ya. Warnanya sudah putih kayak gini. Kita masukkan terigu yang sudah diayak ya. Coklat bubuk. Tambah baking powder, kita ayak lagi. Kita aduk sampai merata, sampai tercampur semuanya. Ini sudah tercampur semuanya, kita masukkan coklat sama blue bandnya ya, coklat raknya sama blue bandnya. Ya, kita campur-campur semuanya sampai tercampur rata. Ya, ini sudah tercampur rata ya. Siap untuk dikukus ya. Siapkan loyang. Kita alasi pakai kertas roti ya, sama blue band. Kita ratakan. Kita ketruk-ketrukan biar udaranya di dalam keluar ya. Siap untuk dikukus. Panaskan pengukusan. Kalau sudah panas, kita masukkan kuenya. Kita kukus kurang lebih 45 menit ya. Ya, ini sudah matang ya. Tada, kuenya sudah jadi. Harum banget ini kuenya. Tapi maaf ya, itu ketetesan kuenya. Lupa tutupnya enggak dikasih slemek ya. Silakan mencoba, ini rotinya sangat lembut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.